Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Almera Parabola. Dalam video kali ini Almera Parabola akan membahas salah satu satelit yang saat ini menarik. Satelit Thaicom 5 Kuben. Apa saja yang menarik di satelit Thaicom 5 Kuben? Ikuti video ini, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng biar admin tambah semangat untuk review video-video yang lain. Terima kasih. Masuk ke menu instalasi ya, sahabat ya, seperti ini. Saya menggunakan receiver mereknya Gardiner Red. Tetapi sudah saya upgrade ya ke HelloBook yang terbaru. Setting dulu antenanya seperti ini. Nah, di sini ada Thaicom-ku ya yang sudah saya set. Nah, sahabat bisa seperti ini saja ya, Thaicom. LND powernya sahabat hidupkan ya. LND frekuensinya di universal 9750-10600. Dan di seknya karena saya menggunakan ada 4 port, jadi saya di sini buat di port 4 ya, di port 4. Tapi kalau sahabat di rumah hanya menggunakan satu konektor saja yang terhubung dengan receiver, sahabat bisa pakai off pun jadi ya. Tapi di sini saya pakai 4 port, jadi saya pakai port yang keempat. Nah, transpondernya gunakan transponder di 1170 horizontal 3000 ya. Nah, di sini posisinya kita belum mendapatkan sinyal ya. Jadi kita harus keluar tracking di Thaicom Kuben. Oke, sahabat, bagaimana caranya kita mendapatkan sinyalnya? Di sini ikuti kami tracking di luar. Baik, sahabat Almera Parabola di rumah, sekarang kita sudah ada di luar ya. Kita akan coba tracking Thaicom 5 Kuben menggunakan dish ini ya. Dish yang sudah saya modifikasi ya. Dengan menggunakan konektornya dari Matic, arah konektor menghadap vertikal dan dishnya menghadap ke barat ya. Walaupun di depan ada dish saya. Tapi kita akan coba untuk tracking Thaicom 5 Kuben ini. Bagaimana caranya? Ayo ikuti saya yuk. Kita akan coba tracking di satelit Thaicom 5 arah ke barat ya dengan menggunakan dish ini. Caranya seperti ini. Kalian bisa naikkan ke atas, ke bawah, bisa ke arah sambil melihat arah Thaicom-nya ya. Ya, kita coba sahabat. Nampaknya akan kita rubah lagi ya. Kita rubah dia ke arah vertikal ya. Tadi saya mencoba ke arah horizontal, kita akan coba ke arah vertikal. Kecil kalau susah itu. Eh?
Eh, banyak sakitnya ya nih. Cari ya. Ya, kita sudah dapatkan ya. Kita kunci, kalau sudah kita dapat. Kita kunci ya. Seperti ini ya. Striking di as dengan mendapatkan nil sebesar 80 ya, dengan sensitivitas sinyal 92 dan kualitas 80. Dengan mendapatkan sinyal seperti ini, kita akan coba tracking di dalam. Oke, ikuti kami terus. Let's go. Baik sahabat, inilah hasil dari kita tracking tadi di luar. Ternyata pembacaan di receiver Gardiner LED HD sangat signifikan ya, maksudnya sangat berbeda jauh sekali. Tadi di side fender kita dapatkan sebesar 80% ya, tapi di sini kok terbaca hanya 40. Tidak apa-apa, tidak masalah. Pilih blind scan ya, blind scan atau pencarian buta ya. Langsung tekan OK. Nah, di sini FTA only tidak usah, karena di satelit Taicom 5 ini, Kuben ini, khususnya Kuben, banyak sekali channel-channel di Taicom menggunakan BIS. Oke. TV dan radio sahabat pilih TV. Langsung mulai search. Baik sahabat, sudah mulai mencari channel-channel yang ada di Taicom 5 Kuben ya. Baik sahabat, sudah mulai terbaca channel-channel yang ada di Taicom 5 Kuben. Kita tunggu proses ini sampai selesai. Ternyata setelah kita scan sampai 100%, kita hanya mendapatkan sebesar 264 channel ya. 264 channel. Langsung kita save saja dengan tekan OK. Kembali ke menu. Ini adalah True for You. Coba kita cek. Ini adalah channel dari True yang ada di satelit Taicom 5 Kuben ya.